Ini adalah resep wingko terbaru dari saya ya. Penasaran dengan resepnya? Tonton terus video ini ya. Terima kasih. Warnanya lain ya, tapi kalau rasa juga nggak kalah ini. Sangat lembut dan enak ya, enak sekali ini wingko ini. Di sini ya, semua resep tentang wingko murni ide saya sendiri ya. Tidak mencontoh videonya orang atau resep dari orang ya. Memang murni ide saya sendiri. Dan ini ya, resep terbaru dari saya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat wingko ya, dari bahan ketela ini ya. Ini ketelanya ya, ketela ungu ya ini ya. Wingko ini nggak sama ya, sama wingko-wingko babat yang lain ya. Ini adalah ide ya, ide baru dari saya. Ini adalah ketela ya, sudah saya iris tipis-tipis. Ini ya bahan-bahannya untuk membuat wingko ketela ya. Ketela yang tadi saya parut ya, ini tepung ketannya 500 gram. Ini ntar juga sekitar 400 gram ya, tepung terigu, gula 1 kilo, air santan ya secukupnya. Langsung saja ya proses pengadukan ini ya. Gula pasir 1 kilo ya. Langsung kita remat-remat. Kita remat sampai tercampur ya ini ya. Langsung saja kita tuang ya tepung terigunya ya. Di sini saya main kira-kira saja ini ya, sekitar 400 gram. Ya, tepung ketan. Kita aduk-aduk dulu ya, sampai merata ya ini. Sudah merata ya. Tinggal kita tambahkan air santan ya. Kita tuang ya air santannya ya, secukupnya ya. Langsung diaduk-aduk ya. Mungkin bagi sebagian orang warnanya ini kurang menarik ya. Tapi kalau soal rasa, wingko yang lain pasti kalah ya ini ya. Bahannya gampang ya, mudah didapat. Pembuatannya juga cepat ini. Lebih cepat dari wingko-wingko yang lainnya. Cuma begini aja ya. Ini sudah jadi adonannya. Tinggal kita masukkan ke loyang ya, terus di oven. Ini adonannya sudah siap ya. Sudah selesai. Kita masukkan ke loyang, terus kita oven. Langsung kita masukkan ke ovenan ya. Dan ini ya saatnya untuk membalik ya. Wingko ketela ya, ketela ungu ini. Jadinya warnanya gelap tapi. Kalau soal rasa, kalah yang lain ya sama ini.
kipasnya kayak begini. Kita masukkan lagi kovenan ya. Dan ini hasil wingkonya ya. Warnanya lain ya, tapi kalau rasa juga nggak kalah ini. Sangat lembut dan enak ya, enak sekali ini wingko ini. Kalau masalah warna memang menarik ini ya. Tapi kalau rasa ini juga nggak kalah ya ini ya. Lembut dan enak wingko ini ya. Barangkali bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.